Malangnya dia dah kena bom oleh tentera Rusia. Hai, hello, wanakam. Gokul sini dari Endgear. Hari ini kita tak cakap pasal kereta atau motor, tetapi jentera. Hari ini aku nak tunjuk korang 10 jentera paling besar di dunia lah. Okey, tapi sebelum kita masuk ke dalam senarai, jangan lupa like, follow Endgear kat semua platform social media. Okey, nombor 10 kita ada Giant Bucket Wheel Excavator. Okey, ni jengkaut lah, jengkaut gergasi. Okey, Giant Bucket Wheel Excavator ni dia jentera kedua terbesar di dunia. Besar gila, dia besar bangunan tau. Okey, dia punya size kan. Dia punya tinggi 96 meter, panjang 225 meter, berat 14,000 tan. Kira dah macam satu bangunan bergerak lah. So, jentera kedua terbesar di dunia dan juga jengkaut yang antara yang paling besar kat dunia lah. Nombor 9, kita ada kapal laut. Okey, apa nama dia? The Prelude. Ini bukan Honda Prelude, dia tak guna enjin VTEC. Okey, inilah kapal laut terbesar di dunia selepas Emma Musk. Okey, Prelude ni dulu dia punya perjalanan bermula di Korea Selatan. Okey, dia bukan kapal-kapal lah, dia sebenarnya sebuah pusat pemprosesan gas terapung. So, diorang gali gas terus masuk Prelude untuk proses. Panjang benda ni 487 meter, tinggi 45 meter, berat pula 6 juta tan. Ni memang satu bandar bergerak lah Prelude. Nombor 8, kita ada Strato Launch. Okey, jengkaut gergasi dah tengok, kapal gergasi dah tengok. Yang ni kapal terbang gergasi pula. Okey, so Strato Launch ni ialah pesawat terbesar di dunia. Kapal ni dia didedahkan pada tahun 2018 oleh Paul Allen. Okey, ini kenapa dia pesawat terbesar di dunia? Dia punya panjang sayap 117 meter. Okey, berat pula 580 tan. So Strato Launch ni dia orang bangunkan benda ni dengan 6 enjin So dia direka untuk terbang masuk stratosphere, luar angkasa. Sebab itulah nama dia Strato Launch. Tapi sama ada dia sampai atau tidak saya tak pastilah, kita kena cari video kalau benda ni sampai. Kalau korang ada apa-apa info pasal Strato Launch ni, share kat bawah. Pernah tengok tak? Nombor 7. Sekarang kita ada lori gergasi pula. Yang ni nama dia Belas 75710. Okey, so Belas ni dia lori gergasi yang diorang guna dekat kuari dan sebagainya lah. Okey, dia dibina untuk membawa tanah batu besar-besar yang bertantan. Enjin dia ada 2 biji enjin 16 silinder. Lepas tu ada teknologi diesel hybrid. Okey, memang high tech So, dia punya torque 18,626 Nm. So, dia punya torque ni dia lagi banyak dari gabungan 20 biji truck pickup. So, memang power besar. Kalau korang berdiri kat bawah pun tak nampak lah. Memang besar gila benda ni. Nombor 6. Sekarang kita ada jentolak pula. Tadi dah tengok jengkaut. Sekarang jentolak gergasi, iaitu Komatsu D575A Super Dozer. Komatsu ni antara jenama jengkaut jentolak yang paling popular di dunia lah. Kat Malaysia ni pun ada banyak kontraktor-kontraktor pakai. So, yang ni saya tak tahu ada kat Malaysia ke tak. So, memang giant. D575 ni dia antara jentolak yang paling berkuasa di dunia lah. So, diorang dikeluarkan benda ni dekat Jepun. Tapi kebanyakan kontraktor yang pakai benda ni diorang guna dekat Amerika Utara, dekat Australia. Mungkin pasal banyak sangat benda nak tolak kot. Okey, tinggi dia 5 meter. 5 meter, panjang 14.5 meter, lebar pula 7 meter. So memang giant lah. Okey, Komatsu D575A ni. Nombor 5, kita ada wheel loader pula. Nama dia nama Perancis, so saya tak tahulah yang akan sebut betul-betul ke tak. Letourneau L2350. Okey, cara saya sebut betul ke tak? Tolong kalau salah tolong betulkan kat bawah So Letourneau L2350 ni wheel loader yang terbesar di dunia. Okey, dia boleh angkat, sekali angkat dia boleh bawa 72 tan. Okey, bucket dia pula 40.52 meter padu enjin 2,300 horsepower bang. So memang heavy duty, besar gedabak punya wheel loader ni. Ada tak kat Malaysia orang pakai?
Nombor 4, kita ada satu lagi jengkaut gergasi yang ni excavator. Excavator yang terbesar di dunia. Okay, nama dia Liber 9800 Mining Excavator. So yang ni diorang reka untuk guna dekat lombong, dekat kuari dan sebagainya lah. Memang besar. So dia punya berat 810 tan. Dia punya bucket capacity 47 meter padu. Benda ni kan, dia kalau korang parking lori, yang lori gergasi tu, yang ni lagi besar. Besar bangunan. So sebab tu dia ni jengkaut paling besar di dunia. Nombor 3. Ni saya rasa jentera yang paling menarik lah dalam senarai ni. Okey, benda ni lah yang akan bawa roket NASA. Nama dia NASA Crawler Transporter. So benda ni lah yang bawa satu roket full set tu, kapal terbang dengan roket semua, dari satu tempat ke tempat yang diorang nak launching tu. Okey, so benda ni diorang dah guna untuk 50 tahun. Memang reliable, kena tanyalah diorang guna enjin apa. Boleh bawa roket berfungsi untuk 50 tahun. Dia punya panjang tu 40 meter, lebar 35 meter, berat 2720 tan. Okey, dia yang menarik dia punya kelajuan tu 1.6 km sejam tu. So bayangkan berapa lama dia nak bawa roket tu jalan dengan kelajuan 1.6 km sejam. Tapi memang sebab dia punya tugas tu nak bawa roket, tak boleh bayang. Okey, so setakat ni benda ni dah sampai mileage 3552 km. Berapa banyak roket dia orang dah launch sampai dia jalan 3500 km? Nombor 2, kita ada crane pula. Yang ni crane paling besar di dunia, iaitu crane Taisun. Okey, crane ni diorang guna dekat China, crane yang port lah, okey, yang guna dekat pelabuhan, bukan macam crane yang tepi jalan tu. Yang ni dia angkat kontena. Okey, diorang guna dekat port China. So crane terbesar di dunia ini, diorang kata diorang punya kemampuan kan, dia boleh angkat 20,000 tan sekali. So untuk China yang memang semua pun besar, pelabuhan diorang pun besar, jadi crane pun kenalah besar. Nombor 1, kita ada kapal terbang kargo paling besar yang pernah beroperasi di dunia, iaitu Antonov AN-225 Mriya. Mriya macam mana sebut, betul tak cara saya sebut? Okey, Antonov ni milik Ukraine. Okey, so bila time perang antara Ukraine dengan Rusia ni, malangnya dia dah kena bom oleh tentera Rusia. Sayanglah. Okey, Antonov ni dia panjangnya 88.4 meter, dia punya lebar sayap 84 meter, dia berat dia 285 tan bila kosong tau. Belum loading barang lagi. Untuk benda yang besar gedabak ni, dia orang enjin kena lah power kan. So dia orang pakai enjin 6 biji enjin turbofan. Tiap-tiap enjin ni dia ada 23,000 kilo punya apa ni, tujahan, force. Okey, so Antonov ni dilancarkan pada tahun 1988 dan satu info menarik, dia ada 32 biji tayar. Lepas tu walaupun dia besar kan, dia punya dekat runway track tu landasan 60 meter cukup untuk dia belok. Walaupun besar tapi lincah, tapi malangnya dah kena bom. Jadi itulah 10 jentera paling besar di dunia. Tapi kita tahu ada lagi satu jentera yang lagi besar, iaitu Ego Pemandu Beza di lane kanan highway, yang tu lagi besar dari segala jentolak jengkaut ni lah. Okey, betul tak? Kalau korang setuju tak setuju, bagi tahu di bawah. Jangan marah, okey? So, saya Gokul, sehingga kita berjumpa lagi dengan satu lagi video. Jangan lupa like, subscribe, follow NGear kat semua platform sosial media.